Bukan lari rumah kita. Ni nak pergi kuliah, bini tak bagi. Nak pergi mana bang? Ada kuliah mana ni? Allah, janganlah pergi. Ai takut dia seorang. Semalam kan ada macam anak katak tau. Dekat dapur, dekat dengan kaki ai. Aduh, anak katak punya pasal laki tak pergi mengaji. Bongok tu. Faham tak pergi? Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Ada lagi yang nak bertanya? Kita baru ada lebih kurang 40 soalan. Kita perlukan lebih kurang 200 soalan lagi. Pelan-pelan. Kalau budak kutip derma tu tak lalu kat kita, panggil lah. Ni dak dia tak lalu, selamat. Selamat, nampak. Takbir kuat. Bakhil. Pelan-pelan, adik jangan ikut dia. Lalu kot nu. Ni, cuba tengok keliling. Orang duk panggil, tu tengok keliling. Itulah harta. Yang kita letak dalam beg itu harta kita. Yang kita makan bukan harta kita. Itu jadi tai. Senang masuk jambang waktu. Yang kita pakai bukan hak kita. Itu jadi kain buruk. Hak kita, hak kita, hak kita, harta kita, kita beri korang. Itu harta kita. Nabi kata, ma akal tu fakat ablai itu. Apa yang kamu makan itu akan jadi tai. Wa ma labitu fakat afnai itu. Apa yang kamu pakai mahal mana pun jadi kain buruk. Tapi ma sadaqtum, apa yang kamu derma, faqad abqaitum, itu harta kamu yang kekal. Neh? Orang puan ada kutip tak? Ada? Beres. Jangan tak kutip, orang puan dia duit banyak. Orang puan dia duit banyak pada laki dia, betul tak? Duit dia suku, laki dia bagi suku. Minta dengan laki pula suku. Curi orang laki lagi suku. Faham lagi? Aku tahu, aku banyak hilang. Nah. Baik, teruskan memberi dan mengutip derma. Walaupun saya memulakan menjawab persoalan, teruskan kutip derma dan teruskan menderma. Tak ada masalah. Baik, kita pergi pada soalan yang pertama. Jangan berhenti kutip derma sehingga selesai. Seorang tuan lembu ada seekor lembu untuk dikorbankan dan dah cukup 7 bagian untuk korban. Kemudian lembu tu hilang. Tuan lembu pun hutang lembu dengan tukang tokek lembu lain dan bayar hutang lembu tu selepas 7 bagian. Orang yang nak korban itu bayar. Adakah sah lembu itu dikorbankan? Jawabnya sah. Mula-mula nak beli lembu, mula beli ada lembu seekor. Bila ada lembu seekor, dia pun panggil orang, siapa nak masuk korban? Saya ada lembu seekor. Orang pun kata 7 orang bersetuju. Bila bersetuju, lembu korban itu hilang. Dia dengar dia nak kena korban, dia pun lari. Jadi tokel lembu, beli lembu lain pula sebagai ganti. Pokoknya haruslah. Faham lagi? Cuma kena ingat, bila lembu yang pertama hilang, kita nak ganti lembu, nak beli lembu baru, kita ambil lagi sekali lagi wakil jual beli daripada orang yang masuk korban. Nah, telefon, maklum, duka cita, lembu saya hilang, saya nak korban. Jadi esok saya akan beli lembu baru sebagai ganti. Sila 7 orang ini dah lapaskan wakil membeli lembu. Faham? Jadi masing-masing masuk korban pun berkata, saya wakilkan awak membeli dah bahagian satu bahagian daripada seekor lembu korban saya. 7 orang ucap boleh dibeli lembu. Faham? Itu cara dia. Nah, dia ingat nak masuk korban bukan lembu kita. Dua perkara kena buat. Pertama, wakil dia orang belikan lembu. Yang kedua, wakil supaya sembelihkan. Faham? Soalan seterusnya. Saya mu'allaf
beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah, pendapatan keluarga saya bagian besar dari sumbangan yang sumber yang haram, tapi ia perlu untuk membiayai menyara keluarga. Kalau saya membeli peralatan memasak contohnya seperti kuali, dengan duit tersebut adakah makanan tersebut dikira haram? Terima kasih. Doakan saya istiqamah. Semoga kamu termasuk dalam orang-orang yang istiqamah dengan agama Islam. Amin. Baik, kita memasak, kita beli kuali daripada duit haram. Contoh, kita masak, adakah makanan itu jadi haram? Dengar baik-baik, makanan jadi haram bukan dengan kuali yang haram, tapi kuali yang najis. Okey, kita pergi makan kedai orang kafir, kuali itu tadi diletak minyak babi. Faham? Untuk makanan orang kafir order. Bila kita order pula mi goreng, diambil kuali yang sama, tidak basuh secara syarak. Faham? Kuali itu najis. Kalau najis yang diguna tadi mutawasitah, wajib basuh air bersih sekali sekurang-kurang. Kalau najis itu mughalladhah, wajib basuh air tanah dan air bersih 6 kali. Tapi orang kafir dia tak reti. Faham? Maka kita makan nasi goreng yang sudah terkena najis, situ haram. Faham? Adapun kuali yang dibeli daripada sumber yang haram, dia tidak menajiskan makanan. Tapi perbuatan kita membeli dengan benda yang haram itu, perbuatan itu berdosa. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Apakah hukum kita upload video yang mendedahkan aurat di dalam YouTube? Ini zaman YouTube. Jawabnya, apa yang halal, halallah upload kita. Apa yang haram ditengok, haramlah perbuatan kita. Kita ambil satu video, contoh. Banyak dia ni. Tak, video-video bukan saja daripada syarikat-syarikat filem, drama dan sebagainya. Video dari netizen sendiri. Tak, nah, gambar gambar bini pakai seluar pendek dalam rumah. Gambar bini berkemban. Gambar bini rambut tak tutup aurat. Boh dalam video. Masuk dalam YouTube. Betul tak? Ha? Kenapa? Bersuka-suka. Nah, macam-macam. Tanda silaturahim dan sebagainya. Nah, semua tu haram berlaku. Nah, siapa yang rela model menjadi model yang nampak aurat, maka dia berdosa selama dibuka, di-view oleh orang. 10,000 view, 10,000 dosa. Nampak tak? Ha, itu dosa yang mudah bagi orang-orang yang sengaja. Adapun kalau video itu bukan tuan dia yang upload, tuan punya badan nampak aurat tidak redha, orang lain yang ambil, yang letak, maka tuan badan tidak berdosa. Orang yang upload yang berdosa. Faham? Berhentilah kita duduk letak video-video bisnes, berniaga dan sebagainya, dedah aurat. Faham lagi? Dedah aurat ini adalah perintah iblis. Tutup aurat itu perintah Allah. Faham lagi? Ha, sebab tu pernah seorang perempuan, dia kata, saya nak tutup pakai tudung, tapi suami saya tak bagi. Ha. Dia kata, saya nak pakai tudung, tapi suami saya tak bagi, jadi saya tak boleh pakai. Kita jawab, itu bukan suami awak, itu iblis. Kerana konsep agama Islam, apa yang Tuhan wajibkan, maka siapa yang larang, ialah iblis. Iblis sentiasa menyuruh perkara yang Tuhan larang. Dan iblis sentiasa melarang apa yang Tuhan suruh. Betul atau tidak? Ha, jadi awak tak boleh ikut iblis itu. Ikut Allah. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Ha, Allah yang suruh pakai tudung untuk tutup aurat. Iblis kata jangan. Allah kata sembahyang, iblis kata jangan sembahyang. Allah kata bayar zakat, iblis kata jangan bayar zakat. Allah kata jangan minum arak, iblis kata minum. Allah kata pakai tudung, tapi suami tak bagi. Suami tu iblis. Faham? Soalan seterusnya. Akikah untuk anak laki-laki berapa bahagian sebenarnya Ustaz?
Kalau nak sambut, nak semelih lembu, ada orang kata dua bahagian untuk satu anak laki-laki, ada orang kata satu bahagian saja. Ha, tu sebab suruh mari sini. Supaya jelas, faham? Anak laki-laki, kalau kita nak dapat yang banyak pahala, afdal dua ekor kambing. Ingat tak tu? Atau dua bahagian lembu. Tetapi kalau kita nak dapat yang sah saja, cukup dengan seekor kambing, sudah sah. Cukup dengan satu bahagian lembu, sudah sah. Jadi jawapannya, anak laki-laki akikahnya, dua bahagian afdal, satu bahagian sudah sah. Faham? Soalan seterusnya. Tidak lipat jari kaki ketika sujud, adakah sah salat? Sebahagian ulama' mengatakan, tidak lipat jari-jari ini adalah tidak sah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat, paling ramai di kalangan sahabat. Jadi sebaiknya kita raikan pendapat ini kerana inilah yang selaras dengan hadis, iaitu Nabi kata Allah perintahkan kita sujud dengan tujuh tulang, iaitulah dahi, iaitulah dua tangan, iaitulah dua lutut dan perut-perut anak jari. Maknanya ni berlipat jari kita. Bukan gini dan bukan gini. Okey? Jelas. Soalan seterusnya. Betul ke nak sujud sahwi kena niat dulu? Kalau tak niat, batal sembahyang. Jawabnya betul dan tidak betul. Apa yang betul? Kalau kita sembahyang seorang diri dan kita nak sujud sahwi, wajib niat. Kalau tidak, dikira menambah-nambah perbuatan dalam sembahyang. Kalau kita sembahyang berjemaah jadi makmum, imam sujud sahwi, makmum tidak perlu niat apa-apa lagi. Imam sujud, kita sujud saja kerana mengikut imam. Faham? Soalan seterusnya. Apakah hukum mandi di Sunway Lagoon? Ada juga, eh? Apa hukum mandi di Sunway Lagoon? Ha. Jawabnya mandi di mana-mana pun harus. Al-aslu fil kulli asya al-ibahah hatta ja'a dalilu ala khilafihi. Kaedah hukum kita, asalnya semua diharuskan. Melainkan jika sudah ada dalil yang menunjukkan tidak harus. Makna konsep Islam ini, dia harus dulu, kemudian baru jadi haram. Ada sebab. Bukan haram dulu. Jadi melancong harus. Main bola harus. Main snooker harus. Main badminton harus. Pergi mancing harus. Main dam harus. Berniaga harus. Buka kedai harus. Faham? Semua harus dulu. Menyanyi harus. Bila haram? Jika langgar peraturan. Bila bola itu asal harus jadi haram? Tak tutup aurat main bola. Haram. Jadi haram kerana tak tutup aurat ke kerana main bola? Tak tutup aurat. Bila badminton jadi haram? Kerana tidak semayang. Booking dewan pukul 7 sampai pukul 10. Hangus maghrib. Faham? Jadi haram kerana main badminton atau tinggal solat? Tinggal solat. Ha, baru faham. Dah. Jadi mandi pun harus. Mandi laut harus. Mandi sungai harus. Mandi longkang harus. Mandi apa lagi? Mandi waterfall air terjun harus. Mandi air embung harus. Mandi laut harus. Mandi pantai harus. Mandi pasir pun harus. Bila haram? Dipanggil aridiyun. Sebab-sebab yang mendatang. Kenapa mandi di Sunway Lagoon jadi haram? Kerana dedah aurat. Pakai spender. Faham lagi? Orang nampak aurat kita. Terak. Apa mana aurat? Anggota badan yang wajib tutup. Bila pergi mandi, buka ke tutup? Buka. Yang wajib jadi tak buat. Haram. Faham lagi? Oh, baru faham. Jadi kalau kita mandi Sunway Lagoon, mandi telanjang. Tapi kita seorang yang ada di Selangor ni. Orang lain semua meninggal. Harus. Faham? Jadi masalah aurat kena faham. Nah, orang perempuan pakai bikini. Two piece, orang putih panggil. Nah, kita okey lagi pakai seluar pendek, bini kita.
Kalau Cina, kalau orang kapek, 2 piece. Sini, tempurung 2 biji. Sini, kari pap sekeping. Faham? Ha, tarik tali tepi ni. Halal ke haram tengok? Haram. Majlis itu jadi majlis maksiat. Jadi hukumnya kalau begitu, haram. Nak mandi boleh. Mandi di tempat tertutup. Faham? Sekarang ada hotel-hotel yang dalam bilik hotel itu ada kolam renang. Nah, di Polisian ada satu yang bunga. Pernah panggil? Lupa. Aku tak duduk lagi, tak ada duit. Tak duduk. Faham lagi. Ha? Apa tu saudak? Kang, kang. apa dia nama apa? Ha? Alexis. Di Ampang dekat KLCC saya tengok ada satu dalam apartmen, dalam satu bangunan hotel yang setiap bilik kita ada kolam. Tak besarlah, muatlah mandi dengan keluarga. Kita dengan bini kita pun boleh mandi tu. Betul tak? Itu tak payah pakai karipap. Kita 2 orang mandi gitu macam Doraemon. Dong. Lagi. Itu halal ke haram? Halal kerana tidak ada mata yang melihat. Ha, Islam itu indah, bukan agama haram. Islam itu agama mengawal. Bukan tak boleh, tapi ada solusinya. Faham? Ha, jadi yang galak gatal sangat nak mandi open lagu tu, ha, pergi sewa Lexis. Lexis tak mahal. 700 satu malam. Nak? Ha? Bawa bini. Seronok. Tu nak? Halal ke haram? Kita dengan bini kita mandi telanjang. Halal. Nak, nak yang tua-tua dah ni, pengerusi pun semua. Faham lagi, ha. Mak dia orang ni nak jimak tak leh dah. Tak ada kemampuan. Jadi berseronok-seronoklah dengan melihat. Betul tak? Ha, lepas ni ingat. Ha. Ha, ingat, ne? Ha, abang tadi ustaz kata tadi boleh mandi telanjang ah kita. Ha, bini kata, bini tu imam kata. Faham lagi, ha, bini pengerusi kata. Ha, jadi kita mandi telanjang malam ni. Ha. Betul tak? Halal ke haram? Gelak-gelak ke? Ha? Halal. Ha, buat lalu malam ni. Terus aman. Faham? Ha, bini masuk mandi telanjang, pengerusi pun masuk. Pengerusi tengok bini telanjang, meninggal dunia. Faham tak? Naik pengerusi baru. Faham? Faham lagi. Soalan seterusnya, menasihat orang lain yang suka melewatkan solat hingga terkadang tertinggal solat. Sembahyang ini wajib dan dia ada waktu. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah. Sesungguhnya sembahyang 5 waktu ialah kewajipan yang wajib atas orang beriman dan dia ada waktu masing-masing. Maka kita nak semayang asar, mesti dalam waktu asar. Semayang maghrib, dalam waktu maghrib. Tak boleh campur-campur. Malakan musafir itu lain, boleh jamak. Okey. Maka setiap semayang waktu, waktu wajibnya itu adalah luas. Bukan pada ketika azang saja. Berarti dipanggil wajib, semayang ini wajibun muwasa'un. Wajib yang diluaskan waktu. Maksudnya, kalau maghrib itu dari 7:30 dan isyak itu 8:30, maknanya dalam waktu sejam itulah waktu wajibnya. Bukan mula-mula. Faham lagi? Makna kalau maghrib 7:30. Boleh semayang 7:30. Boleh 7:40. Boleh 7:50. Boleh 7:63. 7:08 suku. 8:20. Semua boleh. Cuma ingat, dalam sejam waktu maghrib, dalam 2 jam waktu asar, dalam 3 jam waktu zuhur, dalam sejam suku waktu subuh, dia ada 5 waktu. Waktu pertama, waktu fadilah. Waktu yang paling awal lepas azan, paling banyak pahala. Waktu yang kedua, 15 minit lepas azan, dia panggil waktu ikhtiar. Waktu yang kita boleh pilih. Waktu yang ketiga, waktu jawas. Harus kita semayang. Contoh, waktu jawas, semayang zuhur pukul 3:30. Waktu harus, bukan haram. Faham? Dan dia ada waktu karahah, waktu makruh. 15 minit, 20 minit lagi nak masuk waktu lain, waktu karahah. Dibenci kalau semayang waktu itu. Maksudnya semayangnya tidak berdosa, semayangnya sah. Tapi pemilihan waktu itu tidak disukai oleh Allah. Kalau kita sengaja.
Dan ada satu waktu yang memang haram, iaitu waktu tahrim, hampir masuk waktu lain baru nak takbir. Haram perbuatan kita. Bukan perbuatan semayang haram, melambatkan itu yang haram. Faham atau tidak? Baik. Melainkan waktu isya, kata anu panggil, rakaat panggil waktu isya. Isya ni lain dari yang lain, kerana kita semayang awal boleh tadi 8:30, 10:30 pun boleh, 12 malam pun sunnah Nabi SAW. Waktu isya ada dua waktu, satu awal azan 8:30, kemudian yang kedua Nabi semayang lewat, menunjukkan dua waktu ini, dua-dua berpahala belaka. Jadi kalau kita tak ada sebarang program, afdal semayang isyak, masuk waktu isyak. Kalau ada program, afdal kita semayang selepas selesai program. Faham? Soalan seterusnya. Ayah saya meninggal dunia, meninggalkan sedikit harta. Ayah meninggal dunia tanpa menunaikan hukum haji. Adakah patut harta yang ditinggal oleh ayah guna untuk upah haji? Jika itu, siapakah yang bertanggungjawab untuk tunai haji tersebut? Ha, bagus soalan ni. Ha, ne? Ha, untung mari mengaji. Duduk rumah buat benda. Tahu tak? Ha? Bukan lari rumah kita. Ni nak pergi kuliah. Bini tak bagi. Nak pergi mana bang? Ada kuliah mana ni? Allah, janganlah pergi. Saya takut duduk seorang. Semalam kan, ada macam anak katak tau. Dekat dapur, dekat dengan kaki ai. Aduh, anak katak punya pasal, laki tak pergi mengaji. Bongok sungguh. Faham tak pergi? Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Siti Hajar bawa Nabi Ismail atas dukung. Faham? Mana masa tu? Di lembah Mekah. Belum ada Kaabah. Belum ada rumah. Tak ada orang. Tak ada kampung. Tak ada 7E. Tak ada makanan. Tak ada duit. Tak ada air. Tahu tak? Pangah panah. Nabi Ibrahim dipanggil pulang oleh Allah ke Palestin, meninggalkan dua beranak bertahun-tahun di bumi Mekah. Nah, belum ada rumah orang, belum ada orang, belum ada apa-apa. Nah, kita tinggal bini sekejap je dalam rumah. Ada kipas, ada nasi, ada air, ada macam-macam benda. Nah, sejam je tak sanggup tinggal bini untuk datang benda yang wajib. Betul tak? Jawab di hadapan Allah. Nah, atas dunia macam-macam kita boleh sping. Bang, 360, 480, bang lagi. Ha, akhirat mu sping kelepuk rebah beleping. Nah, jadi ayah meninggal dunia meninggalkan duit RM5,000. Faham? Faham soalan, faham jawapan. Ayah belum pergi haji. RM5,000 tak boleh pergi haji. Sekarang paling kurang RM10,000. Tengok tak tak? Okey. RM5,000 tak mampu pergi. Tapi bila mati, adakah wajib kita ambil duit ayah RM5,000 untuk buat haji? Jawabnya wajib. Kalau tak buat, berdosa. Siapa berdosa? Orang yang hidup. Faham lagi? Berdosa. Dan orang yang mati tidak lepas tuntutan haji di akhirat. Cara lah ke mana? Ada dua cara. Yang pertama, ialah kita sendiri upah orang buat haji. Dia panggil haji badal. Sama ada waris ataupun orang lain. Boleh. Badal haji lebih kurang RM3,000 belanjanya. Jadi kalau tinggal RM5,000, cukup tak RM3,000? Cukup. Wajib ambil RM3,000, duit si mati, bagi ke tabung haji ke apa ke badan-badan yang akan buat untuk badal haji. Faham? RM2,000 lebih tadi baru di faraid. Kalau kita waris kata, jangan ambillah duit ayah. Saya ada duit, saya akan hajikan ayah. Boleh, syarat anak itu sudah haji. Faham tak ke? Ha, jadi duit RM5,000 tidak diganggu, bagi-bagikan sama adik-beradik. Faham? Ha, kerana ada waris yang menggunakan duitnya sendiri. Soalan seterusnya. Saya seorang pesakit kanser tahap 4. Saya mendidik anak saya tentang agama sejak dalam kandungan. Sehinggalah dia hafiz Quran. Malangnya dia telah derhaka pada saya, telah mendengar fitnah orang tentang saya. Apakah saya masih kurang mendidikkan agama pada anak saya sehingga dia derhaka kepada saya?
Dia dah kanser tahap 4, anak yang hafiz Quran derhaka pula pada ibunya. Na'udzubillah. Dia begini. Setiap kehidupan kita ini, kita faham baik-baik, bila duduk di dalam dunia, dia tak lari daripada baik dan buruk. Okey, kalau tidak sehat, sakit. Kalau tidak sakit, sehat. Kalau tidak kaya, miskin. Kalau tidak miskin, lawannya kaya. Kalau tidak susah, senang. Kalau tak senang, susah. Kalau tak bahagia, derita. Tak derita, bahagia. Itulah kehidupan dunia. Akhirat nanti, Allah akan asingkan dua ini, suku-suku. Setiap yang baik untuk ahli syurga. Jadi ahli syurga tak ada miskin, semua kaya. Ahli syurga tak ada menangis, semua gembira. Ahli syurga tak ada sakit, semua sehat. Dan sifat yang buruk tadi hanya ada di dalam neraka. Ahli neraka, semua miskin, semua derita, semua menangis, semua sakit, semua sedih dan sebagainya. Maka kita redha dulu dengan apa yang Allah caturkan kehidupan kita ini. Dia panggil rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qadar. Iaitu ketentuan dan hukum yang Allah hukum atas diri kita, kita redha dan tidak marah. Setiap yang berlaku mesti ada hikmah. Kita sudah jadi ibu yang baik, yang hebat, kerana anak kita habis 30 juzuk. Anak pula derhaka kepada kita, dan kita pula kena penyakit kanser yang berbahaya. Nampak? Nah, itulah di antara yang Nabi kata, tidak ada suatu perkara yang menimpa orang yang beriman. Pasti Allah jadikan balasannya, Allah hapuskan dosa yang pernah dia lakukan. Maksudnya, dalam kes perempuan ini, ibu ini, Allah nak dia mati nanti dalam keadaan bersih daripada dosa. Nah, iaitu Allah datangkan penyakit. Nabi kata bukan kata kanser, hatta syaukah, duri yang kecil je yang tercocok pada jari pun menghapuskan dosa. Apatah lagi penyakit kanser. Apatah lagi dengan anak yang derhaka, ibu yang redha, yang sabar, hapus dosa. Maka matilah dia nanti dalam keadaan bertemu Allah, sunyi daripada dosa. Itu kelebihan dia. Faham lagi? Kita dah buat yang terbaik. Betul tak? Ha, jadi redha dengan Allah. Anak derhaka, jangan kita doa-doakan yang tidak baik. Kerana doa ibu itu makbul. Walau jahat lagu mana pun anak kita, doakan yang baik untuk dia. Dan bagi diri kita, kita yakin dengan janji Rasulullah, tiap yang Allah kenakan musibah, maka pasti menggugurkan dosa. Nah, soalan seterusnya, mana lebih abah? Paling banyak pahala, korban di tempat sendiri atau negara lain? Jawabnya, faham dulu makna afdal, baru boleh terima jawapannya. Dia kata, mana afdal? Antara korban di Selangor atau korban di Sudan atau Syria yang kelaparan? Jawabnya, apa makna afdal? Afdal itu banyak pahala. Jadi, ulang balik soalan, mana lebih banyak pahala? Betul atau tidak? Maksud afdal? Afdal ni mana aksarul sawab, terlebih banyak pahala. Kalau awak nak tanya mana lebih banyak pahala, maka korbankanlah di dua-dua tempat ini. Itu jawab dia. Di Selangor korban, di Kemboja pun korban. Dah, di Sanwe korban, di Syria pun korban. Betul tak lebih banyak pahala? Itu jawapan dia. Tak usah nak sibuk, nak balas. Ni duk balas dalam Facebook. Orang ni kata di Malaysia afdal. Orang tu kata di sana lebih afdal. La ilaha illallah. Yang tukang balas tu tak masuk pula korban. Betul tak? Kalau kita ambil mana satu? Kita ambil korban di Kemboja. Tahun ni tak korban di Selangor. Hak seorang ni pula korban di Selangor. Tak korban di Syria. Dua-dua ni semua dapat pahala banyak belaka. Faham? Sebab korban ini, semelih lembu ini kerana Allah. Bila kerana Allah, orang panggil kerja dengan Allah. Bila kerja dengan Allah, Allah bayar ke kerajaan Malaysia bayar? Cik jawab. Allah bayar. Bila Allah bayar, ada tak gaji yang sedikit dari Allah? Tak ada. Bukan kata korban. Nabi kata, man qala subhanallah tamla'ul mizan yaumal qiyamah. Wa man qala subhanallah walhamdulillah tamla'an yaumal qiyamah. Siapa hanya kata subhanallah sekali je, penuh timbangan neraca akhirat nanti. Siapa yang kata dua kali, subhanallah, alhamdulillah,
dua penuh timbangan pahala pada hari kiamat. Itu baru ucapan yang pendek. Bayangkan dengan sembelih lembu di Selangor. Betul tak? Ha, kena faham baik-baik. Bukan negara Malaysia bayar. Itu tak rok cetong. Ini tak derma. Faham? Lembu korban tempat saya hanya seekor. Mana lebih abab? Diberi pakai miskin atau masak dagingnya? Semua jemaah boleh rasa. Ha, baik. Dia kata lembu korban ada seekor je di tempat dia. Jadi hak mana lebih abab? Beri daging korban yang mentah-mentah beri kepada orang miskin atau masak supaya semua ahli qaryah dapat makan sama-sama. Faham? Ha, mujur dia mari malam. Kalau tidak jengkreng orang ini. Faham? Kerana dia sudah salah faham. Okey? Daging korban haram tidak diberikan kepada orang miskin dan tidak sah. Nah, masuk korban buat BBQ. Ramai? Ramai kan? Dia masuk korban sebagian, dapat 9 kilo. Faham? Oh, untuk dalam peti sejuk dia, 3 kilo, lebih 8 kilo, BBQ. Panggil kawan-kawan pejabat apa semua. Oh, makan. Faham? Tak sah korban. Faham lagi? Pasal apa? Pasal bodoh. Pasal apa bodoh? Tak mengaji. Itulah pasal. Daging korban wajib beri yang mentah kepada orang miskin. Tak bagi, tak sah korban. Apa tujuan korban? Tujuan korban ialah menyembelih binatang yang tak mampu disembelih oleh orang miskin. Lalu dagingnya diberi kepada orang yang mereka tak mampu membelinya sepanjang tahun. Siapakah mereka ini? Orang miskin. Kita korban tak beri orang miskin. Makan ahli Korea. Bodoh dari Syiah. Faham lagi? Faham? Korban bukan untuk kita. Nabi korban dapat seekor unta daging dipegang dengan setapak tangan saja untuk keluarga Nabi dan Nabi makan. Yang lain semua orang miskin. Kita korban setapak tangan untuk orang miskin, satu besen buat balik rumah. Itu mazhab Ayah Peng. Ah, betulkan balik. Okey? Betulkan balik. Nek, dah sedap buat makan-makan lah. Yang boleh begini, kita dapat 9 kilo, harus buat 3 tompok. Setompok 3 kilo, setompok 3 kilo, setompok 3 kilo. 3 kilo sedekah orang miskin sebagai wajib, 3 kilo untuk yang bukan miskin, kawan-kawan ahli Korea, kawan pejabat, 3 kilo kita makan sendiri. Itu harus, tapi kurang pahala. Yang paling banyak pahala, sedekah sunnah, iaitu Nabi buat. Sebeseng, ambil satu tangan, perak masuklah daging, angkat begini, banyak mana lekat, itulah Nabi dan keluarganya makan. Banyak mana lekat, sekilo atau dua kilo, itulah untuk kita buat balik dan anak bini kita makan. Faham? Selebih sebeseng, orang miskin. Itu sunnah Nabi SAW. Faham? Ha? Kita tak. Hak bagi orang miskin, besar-besar ni. Untuk orang miskin. Aluh, hei, watong. Aluh, watong. Hak rumah, 8 kilo, buah peti. Nah, ha. Soalan seterusnya. Orang kafir di tempat kita zimi atau kafir harbi. Kafir zimi, kafir yang tumpang duduk di bumi umat Islam dan mereka tidak ada mengganggu, menghina, mencaci dan sebagainya, campur tangan dalam hukum-hukum Islam dan mereka sangat menjunjung tinggi perintah peraturan Islam di negara itu. Nah, adapun kalau kafir harbi, mereka campur tangan, menghina, mencampur kuasa, menindas dan sebagainya. Nak mengenakan peraturan-peraturan, ha, tak boleh semayang, tak boleh tutup aurat, gitu begini. Itu kafir harbi yang wajib diperangi. Siapa yang tak perangi, berdosa di akhirat nanti. Saya kerja dengan majikan bukan Islam. Bila waktu solat, saya lalu dimarah kerana mengambil masa bekerja untuk solat. Apa yang perlu saya buat? Tidak boleh tinggal semayang. Kalau tinggal, masuk neraka juga. Wajib semayang dan sampai berhenti kerja pun wajib berhenti kerja. Nak, neh, ha, kena ingat. Agama Tuhan beri kita 5 perkara. Dalam hidup kita 5 perkara. Ramai orang mabuk todi tak tahu apa. Ni 5 perkara, kena ingat sampai mati. Pang, 5 benda Tuhan beri kita. Pertama, yang paling tinggi, agama. Kedua, nyawa. Ketiga, akal. Keempat, keturunan. Kelima, harta benda dan dunia, pekerjaan dan sebagainya. Paling rendah pekerjaan dia. Nombor satu agama kita. Agama nombor 5. Kerja nombor 1. Tahu tak? Akhirnya nanti bertemu dengan azab api neraka Allah. Kenapa? Nak dapat 2-3 ribu sebulan, sanggup tak semayang. 2-3 ribu sebulan, sanggup tukang tuang arok. Dilaknat oleh Allah pagi petang, siang malam. Nah, ha.
Soalan seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan adil poligami? Ini baru soalan. Adakah kasih sayang perlu sama rata? Bagus, dia tanya. Kalau tak tanya, tak sudah. Apakah maksud keadilan? Adil ini membahagikan ialah giliran. Kita ada dua orang isteri, wajib adil giliran. Maksud giliran ialah waktu malam sahaja. Bukan waktu siang. Faham? Nah, siang bebas, acara bebas. Nah, ha, kuak dada boleh, kuak lentang boleh. Faham tak lagi? Ha? Ha, kupu-kupu pun boleh. Nah, malam itu giliran. Jadi malam giliran isteri satu, kena pergi rumah isteri satu. Malam isteri dua, kena pergi rumah isteri dua. Faham atau tidak? Pada malam isteri satu, boleh tak pergi ke rumah isteri dua? Boleh, untuk tujuan yang penting. Tak, nak bagi duit sekolah tertinggal, ada mana atau makanan, atau nak atau anak yang bukan giliran pergi klinik, itu boleh. Faham tak lagi? Kemudian yang kedua, adakah wajib sama rata kasih sayang? Tidak wajib. Mana-mana ada ustaz kata wajib sayang sama, ambil ustaz tu, buang dalam kolam Sunway Pyramid. Itu bukan ustaz, itu bangang namanya. Bang, kerana ulama-ulama dunia bersepakat mengatakan kasih sayang tidak wajib adil. Kalau wajib adil, tak ada seorang mampu buat. Sebab Nabi sendiri mengaku dalam hadis sahih, aku tidak mampu untuk adil dalam bab kasih sayang. Dan Allah memang tidak wajibkan adil benda yang kita tak mampu buat. Yang wajib adil ialah yang zahir. Sini pergi, sana pergi. Sana beli baju, sini pun beli baju. Itu mudah. Kasih sayang tak akan dapat kita buat sama. Contoh. Contoh. Nah, ha, awak orang mana? Ha? Syah Alam. Okey. Ada berapa lah baju? Lebih kurang 10 helai. Okey. Ada tak satu helai yang paling kita suka pakai? Baju apa? Sari. Apa? T-shirt. T-shirt gambar apa? Bosco. Nah, kenapa awak suka pakai waktu? Adalah sebab tak? Bermaknanya kita lebih banyak dalam yang lain, giliran kita ambil yang tu. Kadang-kadang basuh belum kering betul, pakai balik. Betul tak? Itu tak, tu baru baju. Kita tak mampu samakan dah. Faham lagi? Apatah lagi manusia. Sebab itulah seorang ibu bapa, dia tidak, dia benda ni, dia azab di akhirat kerana dia lebih sayang pada anaknya yang tertentu. Kerana sayang hati benda yang tak boleh kita buat secara adil. Betul tak? Dia secara insting saja. Ha, lebih sayang yang nombor dua, yang ni lebih sayang yang bungsu, orang tu lebih sayang yang sulung dan sebagainya. Ha, yang haram ialah kita hanya beri yang bungsu duit, yang sulung tak bagi duit. Itu baru berdosa. Faham tak? Soalan seterusnya. Apakah status pernikahan laki-laki dengan wanita tersebut yang telah berwalikan bapak yang fasik? Bagaimana pula si bapak yang telah bertaubat? Baik, bapak ni ada melakukan dosa besar di sisi Allah. Kemudiannya bapak ini fasiklah bila buat dosa besar. Minum arak, berjudi dan semayang dan sebagainya. Okey? Tapi bila berkahwin, bapak ini sudah jadi wali. Apakah hukum perkahwinannya anaknya sekarang? Kerana bapaknya, rupa-rupanya bapaknya ni, contoh, main nombor ekor. Ha, sedangkan wali itu kalau fasik tak boleh, tak sah nikah. Baik. Memang betul. Puncanya ialah hadis. La nikaha illa biwaliin rasyidin. Tidak akan sah nikah melainkan wali yang elok. Maksudnya wali yang tidak fasik. Wali yang fasik tidak sah nikah. Wali yang tak sembahyang tak boleh jadi wali. Ingatlah tengok, kawan-kawan perempuan, awet-awet semua ingat. Cam ayah awak nanti nak kahwin. Ayah awak ni yang fasik ke tidak? Kalau fasik tak sah ni kau. Nah, ramai orang tak heram dia ni. Batulah huru hara dia. Nah, anak jadi macam malaun. Bang. Ha. Ayah main nombor ekor tak sah. Ayah minum arak, lika, bir, kinestau, unggal kenal dia nasarut sabdun alai. Tak sah. Faham? Ha. Ayah tak semayang, tak sah. Itu semua fasik. Tetapi jika pernikahan dengan wali fasik itu sudah lama berlangsung, hukumnya dimaaf pada syarak. Ada sebut dalam kitab fatwa Syekh Ahmad Fatani.
boleh rojok di sana. Eh? Ada pun yang baru nak kahwin, tak boleh. Kerana mana maaf? Kerana kalau disuruh nikah semula, jadilah satu ke satu petaka besar pada umat. Kerana kebanyakan umat akhir zaman ini rata-ratanya fasik. Soalan seterusnya. Doa iftitah boleh tak kita baca sebagai zikir? Boleh. Cuma ya Allah baca dalam sembahyang. Allahu akbar. Wajjahtu wajhiya lillazi fatarash samawati wal ard. Contoh. Baca dalam sembahyang tapi dia duduk menengok dekat rumah. Wajjahtu wajhiya lillazi fatarash samawati wal ard. Harus. Patutnya dia baca Rabbi fili dalam duduk antara dua sujud. Pak duduk Rabbil fili warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Tapi dia naik motor nak balik Kajang, dia baca Rabbil fili warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Contoh konar lah, pasal konar. Faham lagi? Pokoknya harus, tidak haram. Faham lagi? Cuma tempat yang lebih abad itu di mana dibaca, yang Nabi baca dalam sembahyang. Okey. Soalan seterusnya. Saya makan ubat luban Oman. Luban ini suka sangat melekat kat gigi. Kadang-kadang bila masuk waktu solat tak sempat bersih. Masa solat rasalah luban itu. Bolehkah macam tu wahai ustaz yang comel? Batalkah solat? Comel itu bukan sekarang, dari lahir. Baik, dia makan ubat ada terasa ketika sembahyang. Jawabnya tak batal. Walaupun ada sebiji nasi dalam mulut, tak batal. Yang batal, dia rasa, oh, ubat strawberry, telan sekali bos. Batal. Bila batal? Telan baru batal. Okey? Soalan seterusnya. Peserta korban bagi amanah untuk pihak masjid, lakukan korban. Bolehkah pemegang amanah ambil daging mana-mana bagian binatang korban itu? Jawabnya tak boleh. Saya wakilkan kepada awak untuk uruskan binatang korban saya. Maka jawabnya, korban saja. Yang boleh ambil ialah saya serahkan kepada awak untuk bahagikan hayawan korban. Dah, dan ambillah sedikit sedekah untuk awak. Itu boleh ambil. Nah, jangan pandai-pandai. Kalau orang wakil beli, beli saja. Nah, patut kalau orang wakil beli, kita suruh orang beli lembu. Tuan dia bagi duit RM3,000. Minta tolong kita beli lembu. Maka boleh tak kita beli? Boleh, pasal tuan dia sudah wakilkan. Cuma ulama kata tak boleh naik lembu. Kerana wakil untuk beli. Kita pergi naik, tak boleh. Harta orang. Faham? Walau lembu tu bodoh. Tak boleh naik. Itu, sebab tu undang-undang Islam ni halus. Nah, bolehkah tukang sembelih atau petugas korban minta bahagian-bahagian lembu selepas sembelih? Perhatian. Tengok. Ada anak yang sedang mencari mak. Jangan lagi. Tengok tu mak bagi dah. Baju kurung warna biru, bunga putih, tudung warna biru. Mana skrin? Tengok kat skrin. Okey. Belakang. Okey. Sila mari ke depan. Nah. Lalu kok luar lah. Kalau perempuan lalu kok luar. Mak dia duduk main mesej ni. Jangan nangis dek. Bagi dia apa-apa air-air dulu. Nah. Bagi minum air kotak dulu. Biasalah. Nah. Biasa. Tak pelik. Itu dia satu. Di mana tu? Bini hilang. Nampak? Bini hilang. InsyaAllah jumpa sekejap lagi. Bolehkah tukang semalai ambil tulang, ambil apa itu ini? Hukumnya haram, tak boleh. Yang bolehnya ialah dapat sedekah macam biasa. Faham? Sayyidina Ali kata, aku disuruh oleh Nabi untuk menguruskan unta korban Nabi atau hayawan korban Nabi. Dan dipesan kepada aku, jangan aku beri daging korban itu kepada tukang
semeleh dan tukang lapar. Faham? Sebab itulah empat mazhab kata haram kita ambil daging-daging itu beri upah kepada tukang, petugas-petugas termasuk kerja menyembelih, melapoh dan sebagainya. Faham? Tak boleh. Haram. Dan macam mana tak mau haram? Kita bagi macam biasa. Faham? Duit daging kita, kita buat dalam plastik, katakan setengah kilo, setengah kilo, setengah kilo, kita bagikan kepada orang yang hadir. Maka termasuk yang hadir tukang semelih, halal dapat kat dia. Termasuk yang hadir petugas, halal kita bagi. Yang tak boleh, bagi itu atas nama kerana dia datang bertugas, maka jadilah upah pada makna hukumnya haram. Faham? Lepas-lepas, minta maaf pada Allah. Banyak jahil kita. Rabbana la tu'akidna innasina au akhto'na. Wahai Tuhan kami, yang dulu-dulu kami bangang, kami bodoh, kami bahlul, jangan ambil balas atas kami. Betul tak? Ha? Jadi kalau ada tukang upah dulu-dulu, dia bagi kepala lembu, dia bagi ekor lembu, dia bagi kulit lembu. Haram. Wajib kena istighfar, taubat sekarang. Tukang-tukang semelih di zaman dulu yang buat salam. Kena istighfar. Allah tak heran kita buat salah. Allah heran kenapa tak mau minta maaf. Neh? Ya. Kata Sayyidina Ali, amarani Rasulullah SAW an aku ma'ala bunni wa alla nu'tiya syai'an ila jazir. Nabi telah berpesan supaya aku menguruskan haiwan korban baginda. Dan Nabi pesan kepada aku, jangan beri upah kepada tukang semelih dan tukang lapor. Jelas situ, pak mazhab, confirm, muktamad, ijma' ulama. Dan macam mana, siapa nak mari semelih kalau tak dapat daging? Beri upah benda lain. Faham? Kata Sayyidina Ali pada penghujung hadis, wa nahnu nu'tihi min indina, kami oleh kerana Nabi haramkan upah binatang korban, daging korban, kulit korban, kami upah tukang semelih, kami upah tukang lapah dengan harta-harta kami yang tak termasuk daging korban. Faham lagi? Maknanya bagi duit. Contoh, kutip setiap seorang RM10, jadi 7 orang RM70, kita khabar untuk upah tukang semelih dan tukang lapah. Betul tak? Kita khabar ke tukang semelih, pak mak, mulai tahun ni kita tak bagi daging korban kerana haram. Kita akan bagi seekor lembu yang pak mak semelih RM70. Bang, pak mak kata murah sangat. Tak padan. Nah, kalau dia kata murah RM70, kita semelih pak mak. Sebelum dia nak semelih orang kampung. Betul tak? RM70 sudah mahal kerana kerja semelih sangat-sangat cepat. Dia bukan tukang kejar lembu. Dia bukan buat turun lembu. Dia bukan ikat lembu. Itu semua Korea. Dia mari tarik pisau. Ruk. Habis. 7 second saja. Betul tak? 7 saat. RM70. Wamboi. Mahal daripada gaji Perdana Menteri. Perdana Menteri baru dapat RM70. 15 minit. Betul tak? Ha? Mu 7 second. RM70. Rak. Habis cerita. Nah. 2 kali tarik, 2 kali sorong. Butuhlah 2 halkum. Nah, itu cara dia. Soalan seterusnya. Macam mana nak lembutkan hati suami? Saya kenal suami 8 tahun. Kahwin baru 5 bulan. Suami cakap dia tak ada perasaan dekat saya. Dia suka perempuan lain. Saya sedih lah. Begini je, kalau kita pakai kereta Proton Saga, kita dah pakai 8 tahun. Mula-mula kita beli tu BLM tu 8 tahun lepas, memang kita sayang. Betul tak? Tutup dengan canvas, 4 tayar malam-malam, 4 obat nyamuk. Masuk tahun ketiga, kita dah kurang basuh, dah kurang kita polish. Betul tak? Masuk tahun ke-6, kita dah tengok-tengok kereta model baru. Tahun ke-8 memang begitulah. Itulah laki-laki namanya. Betul tak? Sebab awak sudah kenal 8 tahun. Kahwin baru 5 bulan. Ini masalah. Jangan lama-lama kenal. 6 bulan sudah memandai. Untuk kita cek segala aslidik hal-hal peribadi dan belakang kita. Nak untuk pastikan dia orang yang baik. Itu cukup. Ini 8 tahun kenal. Habis tempat dah kita bawa mandi bersama.
Habis tempat, habis panggung dah kita pergi tengok wayang. Nak? Haa, jadi boring dah. Neh? Haa, itulah penyakit laki-laki. Jadi nak buat macam mana sekarang? Itulah orang laki-laki. Nak kahwin sekejap, dia kata tak molek. Kahwin dua tak salah. Nak kata isteri pertama tak molek, itu salah. Faham? Mungkin tak molek, mungkin nikah dia, mungkin kata tak molek pula. Nak? Haa. Berat menanang. Tapi nasiblah. Itulah nasib kita akhir zaman. Ha? Banyakkan istikharah pada Allah. Banyak istighfar. Nak? Ha. Tapi kalau kita dah, suami dah kata macam tu, beratlah kita. Nah, jadi ginilah. Bergantung hati kita teguh bersama Allah. Allah beri pertolongan. Maksudnya, sekalipun manusia dah tak suka kita, janji Allah suka kita, hati kita akan kembali tenang. Nak? Ha. Ada jemaah duduk atas kerusi kerana uzur. Dia letak Quran bawah, iaitu kapet masjid dengan kaki beliau. Apa hukum letak Quran? Hukum letak Quran atas lantai yang bersih harus. Tetapi kalau kaki kita letak tepi Quran, hukumnya haram. Jadi jangan letak kaki dekat Quran. Faham? Boleh letak jika kita duduk dan Quran itu duduk di depan, tidak sentuh dengan kaki. Kerana bila kaki dekat dengan Quran, itu ada rupa penghinaan. Nah, soalan seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan golongan Ahbas? Golongan Ahbas ni satu golongan yang agak ekstrim, menyesatkan golongan Wahabiyah yang ada wujud di Jordan. Tak ada di negara lain, di Jordan ada. Itu pun tidak ramai. Bang, penggunaan perkataan Ahbas di Malaysia adalah terbatal. Ahbas tak ada di Malaysia. Pandai-pandainya dia sebut Ahbas tu. Nah, Ahbas ini ialah orang yang ekstrim. Nah, pada menghukumkan sesat golongan Wahabiyah. Nah, itu Ahbas. Ahbas ini lawannya Wahabi, sama-sama sesat. Suami saya ingin kahwin lagi, tapi nafkah isteri dan anak selalu kurang. Saya banyak kali nasihat, akhirnya saya dimarahi. Tu tengok. Nah, dia tengok, dia pakai kereta second hand, dia beli Nissan Sunny. Nah, RM800 beli. Tu pun tak mampu bayar road tax. Banyak pinjam duit orang bayar road tax. Berhenti di traffic light, dia tengok satu iklan tampal dekat tiang traffic light. Exia model baru. RM35,000. Tak perlu bayar apa benda ni, cengkeram. Ambil saja percuma, bayar bulan-bulan RM499. Faham lagi? Sedangkan duit tak cukup. Ini penyakit. Bila dah pakai pula kereta kedua, jual kereta lama, kita tengok dalam surat khabar, paling banyak istihar bank suruh tarik ialah kereta-kereta murah. Bang, kita tengok dalam surat khabar orang putih, kereta yang bank cari nak tarik. Nah, semua kereta-kereta, paling banyak kereta murah. Exia, 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 Myvi, 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 BLM, 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 BLM. Nah, kereta-kereta murah. Pasal apa? Pasal dia rasa sanggup, dia rasa cukup. Ni masalah. Nafkah bini anak tak lepas, mu nak kahwin lagi. Nafsu semata-mata, tak leh. Nah, dia nak kahwin yang kedua ni, isteri pertama tu sudah lebih daripada cukup. Isteri pertama kata, bang beli kasut yang RM30, kita beli yang RM300. Bang beli rantai yang halus-halus sudahlah, rantai tekok saya kosong yang RM600, okey dah kita beli yang RM6,000. Itu cara dia, baru boleh kahwin dua. Bang, bang beli selipar saya patah ni, tumit belakang pecah. Nak, cepat-cepat pergi kedai. Nak, cari yang RM300 pula. Itu cara dia, ni tak bang, selipar patah bang, cepat-cepat pergi cari, dawai. Bang lagi. Lepas tu nak kahwin dua. Banyak cantik. Nah. Dia sekarang orang perempuan lebih kurang lah. Belanja dia RM3,000 sebulan. Lebih kurang. Nah. Jadi beri dia RM3,000 sebulan. Bang. Kita nak kahwin yang kedua RM6,000 sebulan. Nak kahwin yang tiga RM9,000 sebulan. Bagi. Betul tak? Nah. Ni kredit pun reload RM3. Bang, tu nak kahwin dua. Bang, nah, banyak pakai wifi free depan Maidin. Saya lambat tidur, boleh semayang tahajud tak? Kalau belum tidur, semayang lain. Semayang apa? Semayang qiyamul lail. Semayang sunat malam. Nampak? Sudah memadai.
Kerana kalau nak mayang niat tahajud, kena tidur dulu. Itu pendapat yang paling kuat. Jadi kita tak tidur malam. Kita lepas makan nasi pukul 10:11, kita tak mengantuk. Pukul 2 masih belum tidur. Allah, aku semayang sunat malam. Okey. Sunat malam ke, sunat tahajud ke, istiqarah ke, Allah yang bayar. Bila Allah bayar, tidak ada yang sedikit. Allah ni ghaniyun anil alamin. Allah lebih kaya daripada alam ini. Faham? Buatlah. Ha. Soalan seterusnya. Apakah hukum makan masakan orang yang tidak semayang? Makruh. Kita tahu kedai ni tak semayang. Makruh. Kita pergi makan roti canai kedai ni. Makanlah kedai-kedai orang yang takut kepada Allah. Supaya berkat daripada tuan kedai turun ke makanan. Dari makanan masuk ke mulut. Mulut jatuh ke perut. Faham lagi? Ha, kita nakkan keberkatan. Kerana hidup kita ini penuh dengan kemaksiatan. Kita perlu lebih banyak barakah. Ha. Orang sekarang bukan kata kedai orang tak semayang. Kedai orang kafir jelas-jelas. Nak kata tak semeleh makan juga. Campur gelatin babi pun makan juga. Habis benda. Nah, ha, kata ni darah ikan haram makan. Sushi tu kalau nak buat dia mesti kena gaulkan dengan darah dia. Faham tak? Darah ini yang mengalir ni haram dengan ijma ulama dalam Quran. Audaman masfuha, Allah haramkan kamu makan ada benda yang ada darah yang cair. Sushi kena letak darah yang cair. Faham? Kemudian masak separuh. Halal ke haram? Ha, jawab. Ha. Ha, halam. Faham? Ha, jangan kona-kona. Haram. Allah tak heran kita banyak dosa. Allah heran kenapa banyak kona tak mengaku buat dosa. Ngakulah. Allah maha kasih sayang. Tahu tak? Berhenti makan ikan-ikan lagu tu. Tahu tak? Hak mak kita buat no halal. Nah, goreng kunyit, goreng belada, tak, goreng berepah. Apa benda dengan darah-darah makan? Itu bukan maju, itu bangang. Soalan seterusnya. Apa hukum tak bayar hutang bank? Kita tahu hutang bank ada bunga. Jadi kita tak bayar bunga. Contoh kereta RM40,000, bunga RM20,000. Wajib bayar tak bunga? Memang benar, sepakat ulama tak wajib bayar bunga. Cuma undang-undang negara. Kalau tak bayar, kena hukum. Ah, nampak? Dalam umum amalat Islam, bunga itu tidak termasuk dalam hutang. Faham? Soalan seterusnya. Saya kerja kedai serba neka, ada jual arak. Apa hukum saya kerja di situ? Dengar baik-baik. Kalau kita kerja di kedai yang ada arak, tapi kita tak terlibat dengan arak, tidak haram. Contoh, supermarket. Ada bahagian jual air, arak pun ada. Ada bahagian pamper, ada pakaian, ada mainan, ada apa alat perhiasan dan sebagainya. Maka kita kerja bahagian pampers atau pakaian tak terlibat dengan arak di bawah. Pokoknya halal gaji. Okey? Yang haram ialah siapa yang terlibat dengan arak. Sama ada dia tukang order, dia tukang susun, dia pergi ambil, dia tukang atur. Ia tukang jadi jual beli macam penjual 7-Eleven. Faham? 7-Eleven Kelantan Terengganu saja tak ada arak. Tahu tak? Lain pada Kelantan Terengganu ada arak dalam fris. Maka pekerja dia orang Islam. Kalau orang kafir putih dan sebagainya nak beli arak Heineken, Tiger Beer, San Miguel, tahu tak? VSOP. Nah, adakah dia ambil terus atau pergi dekat cashier jual beli dulu dengan penjual Islam? Tahu tak? Maka gaji orang yang kerja 7E yang ada arak ini haram dan jika dia makan, semayang ni tak terima sampai mati. Mana-mana ada waris adik-beradik, tolong bagi tahu. Bukan paksa, dia nak dengar tak boleh dengar, dia punya pasal. Faham? Balliru anni walau ayah. Nabi kata sampaikan dari aku walaupun satu ayat atau satu hukum. Nampak? Pergi haji tidak mabrur. Namanya mabruk namanya. Faham? Korban Tuhan tak terima. Kenapa? Kerana sumber yang dilaknat oleh Allah. Kerja supermarket, kerja mat, kerja mall, kerja yang 7E yang terlibat dengan jual beli arak. Betul tak tidak? Hadis sahih. 10 golongan Allah laknat sebab arak. Antaranya juru jual. Betul tak? Ha? Kabar kawan-kawan. Dia nak marah, dia punya pasal. Nyawa kita bukan pinjangan dia.
Ha, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku letakkan kamu di bumi ini untuk jadi khalifah. Apa khalifah? Menyampaikan hukum Allah. Siapa marah, tak ada peduli. Ha. Kerja ustaz bukan nak gosok orang. Bukan nak cari job dalam TV supaya dapat 20 ribu sebulan. Bukan nak main-main control ball. Faham tak lagi? Kerjanya menyampai yang halal-halal, yang haram-haram. Faham? Mu nak panggil tak panggil, tak ada peduli mak bapak. Mu nak masuk TV tak boleh masuk dah, tak ada peduli. Faham? Itu kerja ustaz. Ni ustaz kona baring. Kona, tuan-tuan dan perempuan. Ha, kita jangan bimbang, kita orang Islam. InsyaAllah masuk syurga tanpa perempuan. Faham? Habis duduk dalam keadaan perkara yang haram tanpa sedar. Nah, soalan seterusnya. Apakah hukum bernyanyi di dalam jamban? Tak ada kerja orang sanggih ni. Orang menyanyi depan pintu okey lagi, atas lambu, atas beranda. Tak, dalam kereta, dalam jamban tu. Bukan kata menyanyi. Apa benda ni? Bercakap pun dilarang. Allah murka dua orang yang membuang air dan berbual keduanya. Faham? Dia masuk dalam tandas, hak ni masuk dalam tandas, hak ni sebelah, hak ni sebelah. Dia boleh berbual. Nabi kata, Allah yamkutu. Apa makna yamkutu? Allah murka, Allah benci. Bukan menyanyi, berbual-bual. Faham tak ni? Tu imam masuk dulu dalam tandas. Tu imam, tandas masjid. Nah, lepas tu, krik, Tok Bilal pula masuk. Tu imam dia, Tok Bilal. Oh, aku lagi bagi rukul lah. Nah, dia, pek, bunyi. Faham tak ni? Tu imam kata, oh, cair tu. Siapa dah? Ah, tu kampung-kampung, kampung-kampung. Leni duduk seorang, ialah jambang. Tapi boleh cakap pula. Nak, belang-belang berok buang air besar, belang-belang call kawan. Halo, ha ni. Ha. Ah, order-order, saya nak kuih tu. Ah, 200, 200 bekas esok. Mulut order kuih, bawah keluar kuih. Ha. Hari ni, itu hamur ke? Ni yang menyanyi ni, belang-belang berok, donde donde donde. Faham? Ha. Bawah keluar onde onde. Faham? Ha. Ni masalah. Soalan seterusnya. Apakah hukum masa khutbah ada imam update tag khutbah dekat laptop dan urusan memberi sumbangan pada pengutip duit? Sedangkan hadis mengatakan kecil-kecil perbuatan menggentel batu tiga khutbah pun dikira perbuatan yang lah. Oh, baik. Bila masa khutib memberi khutbah, imam di belakang yang tak beri khutbah main laptop. Hukumnya makruh. Faham? Makruh. Bukan haram, makruh. Nah. Kerana fastami'ulah, kalau dah baca khutbah, maka usahakanlah supaya dengar. Faham? Ha. Batu khutbah kalau boleh jangan panjang. Nah, nanti nak orang terbabah buat tu buat ni. Nah, ha, pendek-pendekkan khutbah. Nabi sebut dalam hadis sahih, tanda kebijaksanaan khutib, khutbahnya pendek. Satu minit kalau boleh. Ni khutbah satu jam suku. Tak lagi. Habis lentuk liuk, habis tidur separuh. Faham? Kerana hari Jumaat ialah dalam masjid adalah saat yang paling sedap untuk melakukan aktiviti tidur. Kita masuk hotel Golden House. Faham? 1,600 satu malam. Betul tak? Pukul 3 pagi tak lena lagi. Faham tak? Padahal bantal tu bukan kekabu. Bulu angsa LGBT. Faham? Bukan barang-barang angsa. Angsa gay. Faham? Nampak tak? Jadi, 600 satu bantal. Nah, belum dapat lena. Betul tak? Tapi ketika semayang Jumaat, tak ada bantal, tak ada katil, tak ada aircon, panah lagi, kena beleber lagi, boleh tidur. Faham tak? Aku tahu, aku tengok lama kiri kanan. Betul tak? Ha, tak ada kata-kata, Terengganu, Perlis, Selangor, wilayah, kaki tidur belaka masa khutbah. Tu tak ada bantal, tak ada apa tak? Kerana dari zaman Nabi, orang tertidur ketika khutbah. Nah, ha, bayangkan kalau orang masuk nak dengar khutbah,
Nak ejek masjid bagikan bantal dan tilam. Tengok. Nak. Jadi jangan panjang pendek. Biar dengan isu semasa. Jadilah kita khutbah panjang. Pegang tongkat khutbah. Hadirin-hadirin jemaah sekalian, mimbar jemaat hari ini memberi teguran sekali lagi bagi yang sudah berjanji untuk menunaikan manifesto dengan segera. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Tuju dak? Tu baru khutbah. Orang tengok kita naik atas mimbar, oh, kenyang boleh makan nasi dah. Bang. Bang. Ni pop hadirin hadirin bang, kata khatib mana Mr. Bean. Nah, soalan seterusnya, apakah beza Wahabi dan Salafi? Salafi ni golongan-golongan ulama-ulama yang muktabar. Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki, faham tak? Imam Abu Mansur, Abu Hasan Asy'ari. Nah, ini imam-imam salaf. Daripada kataan salaf mana ulama-ulama dulu. Wahabi mana ulama-ulama moden yang dimulakan di Saudi Arabia oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ulama-ulama kemudian. Neh. Nah, jadi yang betulnya yang muktabar yang ulama-ulama salaf yang dahulu. Neh. Imam Hanafi tahun 90 lahir, Imam Syafi'i tahun 150, Imam Malik pun tahun 100. Neh. Itu salaf. Apa makna salaf? Zaman yang 300 tahun ke belakang sampai ke zaman Nabi. Okey? Soalan seterusnya, sikit lagi dah, kita ada masa dalam 6 minit 3 saat saja lagi. Kenapa liberalisme dan pluralisme dipatuakan haram? Bukan haram tapi terkeluar dari Islam dengan ijma' semua ulama' dunia. Bukan ulama' Malaysia, Indonesia, ulama' dunia. Apakah teras, dia banyak ajaran yang sesat, tapi apakah teras liberalism? Liberalism yang menjadikan mereka terkeluar dari Islam ialah begini. Apa yang diharamkan oleh agama Islam tapi masyarakat dapat menerima, kita lakukan. Dan apa yang diwajibkan oleh Islam tetapi masyarakat tidak dapat menerimanya, kita tinggalkan. Di situ mereka sudah batal akidah dan jadi murtad serta-merta. Kenapa pula pluralism. Pluralism ini adalah semua agama adalah betul belaka. Maka bercanggah dengan firman Allah, inna dina indallah al-Islam, agama lain adalah batil, Islam saja yang betul. Bila kita kata betul belaka yang lain, kita sudah lawan Allah. Lawan Allah, faqad kafara jihar, menjadi kafir terang-terangan. Faham lagi? Cuma nak mengabui, nak membodohkan masyarakat Islam di Nusantara, liberal dan plural di sebelah kita, digunakan perkataan Islam di belakang. Di depan, iaitu Islam liberal, Islam plural. Supaya kita jadi bengong. Nah, dia asal dari barat. Pengasasnya kedua-duanya adalah Yahudi, laknatullah, penyembah berhala. Tidak ada seorang pun orang Islam yang jadi pengasas ajaran liberal dan plural. Sila Google, jangan dengar saya cakap kosong. Okey? Kita akan jumpa pengasasnya Yahudi. 4 orang. 2 Kristian, 4 Yahudi. Tengok tak? Ikut ajaran Yahudi. Selamat tak selamat? Ada? Jadi di sebelah barat, di sebelah Amerika, Kanada, di sebelah Afrika, di sebelah Europe, mereka tak guna perkataan Islam. Diguna liberalism atau pluralism. Di sebelah Asia Tenggara, mereka menggunakan lapas Islam di depan. Islam liberal. Kita pun jadi bengong. Faham lagi? Padahal kafir. Wal'iyazabillah. Faham? Banyak dalam pandangan-pandangan mereka menghina Nabi Muhammad, mencela Nabi-Nabi yang dulu, menuduh Nabi-Nabi berzina dan sebagainya. Sila dalami pahaman liberal dan pluralism. Faham tak? Neh? Jangan dengar sikit-sikit. Neh? Copy paste dalam Facebook. Neh? Ambil hard copy tu. Buku-buku tak betul yang ditulis oleh pengasah-pengasah liberal. Memang jelas menghina Allah, menghina Nabi-Nabi yang disebut dalam Quran sebagai wajib kita muliakan. Soalan seterusnya, apa hukum berjabat tangan, dedah arat, saudara mara, makcik dan pakcik?
Dengar gini. Dunia ni ada manusia. Manusia ni kalau dengan kita dua saja. Satu mahram, satu bukan mahram. Mahram apa dia? Orang yang kalau kita sentuh gini tidak haram. Faham tak? Berapa golongan mahram? Ada tiga golongan. Pertama, mahram dengan nasab keturunan. Siapa? Kalau kita laki-laki, mak kita, mak bagi mak, mak bagi mak, grandmother, grand, 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 grand continental, apa kata? Golongan yang kedua, anak perempuan kita, cucu perempuan, cicit perempuan, ceceh, 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 pakai bawah. Golongan yang ketiga, adik-beradik perempuan kita. Golongan yang keempat, ialah adik-beradik perempuan bagi bapa kita. Golongan yang kelima, adik-beradik perempuan bagi mak kita. Golongan yang keenam, anak perempuan bagi abang dan adik lelaki kita. Golongan ketujuh, anak perempuan bagi kakak kita atau adik perempuan kita. Tujuh golongan ini mahram. Okey? Termasuk pak cik yang dalam soalan. Faham? Ha. Golongan yang kedua mahram ialah musaharah dengan sebab berkahwin. Kita berkahwin dengan seorang perempuan, perempuan itu jadi bini kita. Mak dia dulu kita pegang tangan haram. Sekarang dah anak dia jadi bini kita, mak itu sudah menjadi ibu mertuaku. Maka kita salam dengan ibu mertuaku tidak haram. Faham? Mak bagi ibu mertua sudah jadi nenek mertua, bersalam dengan nenek mertua sudah tidak haram. Faham? Kita kahwin dengan seorang perempuan, dia ada anak. Bila kita jima isteri kita, anak perempuan dia sudah jadi anak tiri kita. Ini proses yang kedua. Hang. Dan yang terakhir, anak susuan ataupun mahram birradha'ah dengan sebab menyusu. Ibu bapa orang Sanwe, anak-anak orang Sanwe sini. Faham lagi? Nah, tapi ada seorang baby. Nah, contoh daripada Johor Bahru, JDT. Kita susu bini, kita susukan baby ni. Cukup syarat, baby ni belum genap 2 tahun. Jangan tengah tanam, belum genap 2 tahun. Faham tak? Tengah tanam balik awal kopek bini, mengacau lebur bini. Tak? Ha. Jadi, bini kita dengan baby ini sudah jadi ibu susu. Tak batal air semayang, haram kahwin sampai mati. Kita suami bagi ibu susu sudah jadi bapak susu. Buang kataan susu, hukum bapak pada anak. Nah, ha, anak-anak kita dengan baby ini adik-beradik susu, haram kahwin, tak haram pegang. Faham? Ha, faham lagi? Ha, jadi baru dengar, tak faham sangatlah. Dah kalau selalu dengar, kita ingatlah. Betul tak? Ha, soalan seterusnya. Kenapa anak luar nikah perlu dibentikan kepada Abdullah? Bukankah itu mengaibkan keluarga keluarga beliau? Baik. Ha, bagus soalan ni. Dia kata, kenapa anak luar nikah bin dengan Abdullah? Jawabnya, bukan bin Abdullah asalnya, bin mak. Orang tanya Nabi, anak haram, anak luar nikah itu bin siapa? Nabi kata, al-waladu lil-firash. Jangan nak lawan-lawan. Jangan nak lawan, nak mana? Nak tangkal, nak sangka-sangka. Nak sangkal-sangkal, nak tentang-tentang. Nabi yang kata. Tahu tak? Al-waladu lil-firash. Anak itu bin mak. Munak lawan hadis Nabi pula. Ha. Zaman sekarang, jabat agama beri pandangan, kalau tidak bin mak, dibinkan dengan Abdullah, anak hamba Allah. Kenapa tak boleh bin bapak dia? Kerana bukan bapak dia. Faham? Kerana tidak ada hubungan nikah. Siapa cakap bapak? Pandai-pandai mua. Faham? Mau mengaji mana? Ini syaitan. Faham lagi? Ha. Bila tidak ada nikah, mana boleh jadi keturunan kita? Faham? Hanya keturunan belah mak, tidak belah ayah. Yang jadi bin ayah kalau kahwin. Ha. Jangan pandai-pandai. Tak nak? Begitu juga dengan hukum dunia. Orang hijau jalan, dia kata hijau berhenti. Mundang-undang mana hijau berhenti? Ke mabuk ketung? Faham? Ha. Kemudian bila dibinkan dengan Abdullah atau bin mak dia, masyarakat mencemuh. Betul tak? Betul tak? Jadi dia kata tukar bin supaya masyarakat tak cemuh. Buh bin bapak dia. Salah. Jangan lawan undang-undang Tuhan. Jangan ubah undang-undang Tuhan. Ubah persepsi manusia. Faham? Ajar masyarakat biar reti. Jangan kurang hajar. Kenapa menggendah-gendahkan anak haram? Mak dia sudah bertaubat pada Allah. Nah, sudah diampunkan oleh Allah. Anak pula tidak bersalah. Kenapa masyarakat kotornya kepala otak mereka menghina anak yang bin mak dia?
Jadi yang perlu kita ubah hukum Allah ataupun minda masyarakat. Itu yang betul. Ubah masyarakat biar jadi manusia. Faham? Kalau masyarakat mencemooh anak haram, masyarakat itu lebih jahat daripada perbuatan haram itu sendiri. Okey? Soalan seterusnya. Apakah hukum mempercayai teori evolusi yang kononnya dikaji dari barat? Berarti contoh ikan paus berevolusi dengan binatang darat. Boleh kita percaya dengan selingan teori yang mengatakan 60 juta tahun, puluhan juta tahun dulu. Ada juga yang kata ratusan juta tahun dulu. Bolehkah kita percaya dengan teori-teori ini? Jawabnya, benda yang belum kita ada, kita tak wajib percaya. Cuma kalau benda-benda orang yang mahir dan pakar tentang itu, kajian-kajian mereka dan mereka menghadapi perkara itu di depan mata, kita boleh percaya tapi tak sampai kita meyakini seperti yakini pada Allah. Contoh, bila kita pergi jumpa doktor, doktor kata penyakit pokcik ni obatnya begini. Kena makan begini, begini. Haram tak kita percaya doktor tu? Tidak haram. Kerana dia belajar tentang sakit kita dan dia lebih tahu dari kita. Okey, maka ukurnya harus. Maka pandangan doktor tadi, lah, walaupun dia tak nampak perut kita, di sisi agama panggil pandangan itu zanniyah. Berkemungkinan betul. Tapi bukan hakul yakin. Jadi tak salah kita ikut nasihat dia. Makan obat ini berpantang itu. Betul tak? Kerana dia belajar. Jangan ikut kawan-kawan. Faham? Tetapi dalam soal teori kejadian bumi dulu gitu ini, banyak yang bohong. Nah, jadi kita perlukan satu bukti, bukan teori. Teori siapa-siapa boleh buat. Jika teori itu dapat dibuktikan, maka teori itu berpindah menjadi fakta. Sains mengatakan alam ini dulu tak ada. Tak ada langit, tak ada cakrawala, tak ada matahari, tak ada galaksi, tak ada sistem suria, tak ada cakrawala, tak ada. Macam-macam tak ada. Macam mana adanya? Iaitu dia kata di zaman dulu, sebelum adanya sesuatu, bila pakar-pakar sains sudah berkhilaf, ada kata 12 bilion tahun, ada kata 14 bilion tahun. Jadi kebanyakan buku-buku sains, teori dia akan kata dalam 12 hingga 14 bilion tahun dulu, terjadilah berpusing-pusingnya gas, besi, hidrogen, elektrogen, oksigen, semua berpusing-pusing-pusing, berlaku letupan yang sangat besar. Faham? Lepas berlaku letupan, terjadilah alam siap dengan planet, dengan langit, dengan bulan, dengan butterfly, rama-rama, waterfall, semua siap jadi comel. Percaya tak kita? Tapi itu dalam buku sains. Jangan dengar kita. Google, balik Google. Okay? Teori Big Bang. Apa Big? Besar. Apa Bang? Letupan yang sangat besar. Dulu tak ada alam. Bang! Meletup jadi alam. Quran kata Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang telah membuat bumi dan langit itu. Dulu tak ada langit. Summastawa ila sama. Kemudian Allah nak menjadikan langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Lalu Allah buat langit 7 lapis. Turak dalam Quran. Buat sekeping-sekeping. Sains kata meletup. Dong jadi comel. Kita tanya anak-anak kita, kalau kita letupkan sesuatu, jadi comel ke jadi huduh? Faham tak ke? Jadi bercanggah dengan akal. Kita tolak. Okey? Bandar. Ada pula yang mengatakan dengan sebab kemalangan. Jadi tidak ada Tuhan yang menolak benda-benda ni. Pergerakan sendiri, kepanasan, suhu yang berbagai-bagai. Akhirnya melambung-lambung, berlanggar-langgar. Mulanggar aku, kulanggar mu. Jadi alam siap. Itu teori sains kau. Kita tolak mentah-mentah bodoh dari kambing. Ini teori lagu tu. Ada pula berlanggar jadi comel. Baik, saya nak cerita. Nak tanya tuan-tuan dan puan-puan malam ni. Setuju atau tidak? Betul atau tidak cerita saya ni? Kalau nak kira berlanggar. Seorang perempuan kerjanya tukang jahit atau laki-laki. Dia kerja tukang jahit di Wisma PKNS.
dekat depan Masjid India, tapi duduk di Sunway. Dia oleh kerana tak berani nak simpan mesin jahit dia di kedai, dia tutup kedai, dia buat balik mesin jahit. Nak, kain yang orang tempah suruh buat baju-baju Melayu atau baju kurung pun dia buat balik. Benang-benang semua baru beli untuk baju tu dia buat balik. Esok dia bertolak dari Sunway ke Masjid India. Faham lagi? Untuk buka kedai. Dalam raga motor dia ada mesin jahit. Faham? Nah, faham lagi cerita ni? Ada mesin jahit, ada kain yang orang tempah, ada benang, benang sulam semua siap, jarum-jarum ada belaka. Dekat nak sampai di Masjid India, suatu motor lari laju terlanggar tayar depan dia. Pak cik ni pun melambung dua kali pusing atas udara. Ketika melambung ni, dia punya kain dengan masuk dalam mesin, pang, siap dengan benang masuk sendiri, lepas tu jadi jahit, bila jatuh tu siap baju kurung. Percaya tak? Ini cerita sains yang mengatakan, mu langgar aku langgar mu, siap. Faham lagi? Lepas tu Tuhan suruh pakai akal. Benda yang tak mampu diakal, Nas sudah beritahu. Apa teori yang tidak bercanggah dengan Quran, maka kita terima. Faham lagi? Jadi kalau dia kata, ini tanah ini, fosil ini 83 juta tahun, belum tentu betul. Faham? Tapi kalau doktor kata penyakit ini, nak penyakit begini, kita boleh percaya pasal dia tulis. Yang betulnya daripada doktor-doktor yang lepas, penyakit ini, simptomnya, efeknya begini, jadinya begini. Faham tak? Itu baru betul. Ini tak. Jadi dia letak kulit-kulit dinosaur pada tulang. Tulang memang sahih ada. Tapi bukan siap dengan dinosaur. Faham? Dia akan letak kulit melalui komputer dengan anggaran. Boleh berjadi betul. Boleh jadi tipu. Faham? Soalan seterusnya. Kita dah lebih masa. Kita akan ambil 4 minit saja lagi untuk balik ke rumah masing-masing. Bolehkah wanita menjadi pemimpin ketua negara? Tak boleh. Kerana wanita banyak kelemahannya. Dia sesuai dengan benda lain yang orang laki-laki tidak sesuai. Orang laki-laki bolehkah menjadi ibu melahirkan anak? Tak mampu dia. Batu kaum wanita adalah umat terbaik. Kerana mereka lah yang melahirkan segala nabi-nabi dan rasul. Betul tak? Itu kelebihan perempuan. Apa bayangkan kalau Allah jadikan kita gila-gila. Tahun lepas bini kita beranak. Tahun ni kita beranak. Pecah Angry Bird. Nah, mati terus ayo. Itu adilnya, indahnya Allah jadikan kehidupan kita. Faham? Bukan kata nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Imam Bilal pun tak boleh. Pasal dia banyak masalah. Contoh, dia ada period. Bang, period Tuhan buat kitaran, keluar darah, tanda perempuan ini sihat. Sebab period ini, maknanya kalau perempuan isteri kita keluar darah melalui kemaluannya, tanda isteri kita sihat. Tapi kalau suami keluar darah dari kemaluan, tanda tak lama dah tu. Faham lagi? Betul tak? Jadi kalau Tok Bilal ada masalah period, dia tak boleh mari semayang. Orang nak tunggu dia azan, dia tak azan lagi, tak mari. Jadi pukul 8 lebih, tak mari lagi bang maghrib. Jadi call-call Tok Bilal kata tak main period. Masalah. Bila qomat tu imam tak muncul-muncul. Kenapa imam tak mari? Imam keputihan malam ni. Faham lagi? Ini masalah. Betul tak? Ini faham baik-baik. Allah. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Banyak lagi. Jadi yang baki tak habis ni dalam 450 soalan. Kalau tidak beri ustaz lain jawab, saya buat balik, saya jawab dalam internet lah. Saya akan tulis soalan berbaki di Masjid Al-Husna, Bandar Sawi. Boleh lah? Tapi kalau tak dibenarkan bawa balik, ustaz lain jawab lebih lebih rasanya lebih detail dan lebih terang dan lebih jelas. Apakah hukum membaca amin ketika khatib membaca khutbah? Hukumnya harus. Apa maksud harus? Sebahagian ulama mengatakan sunat berkata amin.
Dan sebagian ulama mengatakan harus saja tidak sunat. Contoh, khatib naik atas mimbar. Allahumma filil muslimin awal muslimat. Kita ni makmum, dua pendapat ulama. Satu mengatakan sunat, kata amin. 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 Wal mu'minin awal mu'minat. Amin. Faham? Pendapat yang kedua, tidak sunat. Tapi jika dia kata juga amin, harus. Okey? Tidak ada yang kata haram. Yang kata haram itu Wahabi. Bukan mazhab empat. Okey? Ha, itu pening, mabuk ketung. Bolehkah kita sebut dalam grup WhatsApp tentang kejahatan seseorang seperti pemimpin? Adakah dikira mengumpat? Jawab, tengok tujuan. Apa tujuan kita sebut dia ni zalim jahat? Tujuannya kerana suka-suka. Hukumnya haram. Apa tujuan sebut? Tujuan supaya orang kenal dia ni orang yang tak betul. Maka orang tidak dapat mudarat daripada pembohongannya. Hukumnya harus. Okey? Tengok tujuan. Nah, ha, jadi kalau orang jahat boleh tak kita kata pencuri? Kita balik rumah tengok orang belakang rumah kita sandar tangga, pakai topeng dua orang. Duduk atas tangga keluarkan barang daripada rumah jiran kot belakang. Dan kawan dia dua orang pakai topeng, duduk atas lori ambil barang. Biasanya orang buat benda, pindah rumah ke mencuri? Ha? Mencuri. Boleh tak kita kata pencuri? Boleh tak? Boleh. Apa tujuan? Bukan kita nak ina dia. Supaya orang dengar dan orang tangkap. Tahu tak? Itu tujuan. Ada orang kata tak boleh kata dia pencuri. Pasal apa? Pasal mungkin nanti dia akan bertaubat. Kepala kotakmu. Jangan nak pandai-pandai. Faham? Dan nak kata macam mana? Tak boleh kata macam ni. Hei orang yang sekarang mencuri nanti bila-bila entah-entah taubat. Kata gitu. Bongok. Pencuri lah. Faham? Orang ragu. Peragu. Kena kata lagu tu. Dah? Orang zalim. Zalim. Mesti kena kata. Yang tak boleh. Orang baik kita kata zalim. Tak boleh. Soalan yang kedua sebelum akhir. Apakah hukum lipat lengan baju sebelum semayang? Jawabnya makruh. Bang, apakah hukum lipat lengan baju masa nak semayang? Makruh. Haram? Tidak haram. Berdosa? Tidak berdosa. Jelas? Memang jelas. Jadi kalau kita ambil wuduk, kita lipat. Ambil wuduk. Faham? Masuk dalam sah, bang, maka keluarkan lipatan. Nabi kata, bila kamu semayang, kamu sujud, jangan kamu tahan pakaian dan rambut. Maksud tahan, jangan berlipat. Kerana biar dia dapat sujud bersama-sama kita, ketika turun naik, dia jejak terikat. Yang ada rambut, lepaskan rambut, biar dia berjalan sama. Maksudnya, sunat kita tidak sanggulkan rambut ketika semayang. Orang perempuan lepaskan rambut kerana nak semayang dan tutup dengan tudung yang besar. Itu maksud dia. Okay? Ha. Yeah? Seluar. Seluar tengok tujuan. Kalau dia lipat untuk dapatkan sunnah Nabi sunat tidak labuh pada buku lali, hukumnya harus. Ha. Soalan seterusnya yang terakhir. Yang bertulis. Ha. Mana tadi? Banyaknya poligami. Buat orang perempuan marah ni. Ha. Apakah hukum membawa kanak-kanak semayang di masjid? Ni? Saya dengan kakak susah nak dapat jodoh. Apa cara yang mudah? Jodoh senang. Senang sangat. Seorang lelaki-lelaki datang jumpa Nabi ya Rasulullah. Saya berkenan tengok perempuan Madinah. Hang, orang Ansar. Nabi kata pergi jumpa dia dan bagi tahu. Jadi cukup mudah. Kita kalau orang lelaki-lelaki, kita nak kat siapa? Nah, mau kahwin lagi? Belum. Orang macam mana perempuan yang awak suka? Orang yang pandai main bowling, pandai karaoke atau suka pada agama? Dalam masjid menjawab lagu tu lah.
Nak apa? Okey, tak apalah. Okey, nak cari yang senang suka pada agama, di mana tempat? Di karaoke, pusat bowling, tempat konsert atau di masjid? Di masjid. Bang, kita tunggu di belakang nanti. Betul tak? Tengok perempuan muslimat keluar. Tengok orang mana kita berkenan. Bang, kita pergi ya. Mak dia ada sekali apa semua. Betul tak? Assalamualaikum. Mak dia jawab waalaikumsalam. Dia selalu. Waalaikumsalam. Saya nama apa? Syafiq. Orang mana? Orang Kelantan. Kelantan kat mana orang duduk? Tanah merah. Saya Syafiq asal Kelantan, duduk di sini Sunway. Okey. Berkenan pada saudari sekiranya bersetuju ingin mengambil saya sebagai isteri solehah bagi saya dan ibu bapa, saya akan menyusul sebagaimana adat orang Melayu kita masuk meminang. Ini nombor telefon saya, bagi tahu kat mak dia. Faham tak? Kalau setuju, miss call, ibu bapa saya akan datang sehari dua lagi. Kalau tidak berkenan, maka abaikanlah. Itu jalan Islam, mudah sangat. Betul tak? Tenang sangat. Naik motor, tengok ada perempuan comel duduk bawah pokok tepi rumah, mak dia duduk sapu lidi, turun. Assalamualaikum, saya ingin menjadikan saudari. Orang takkan marah kita, orang cuma panik, pelik. Tak? Tapi itulah cara mudah Islam. Inna dinu yusrun, agama sebenarnya cara mudah. Faham? Kalau awak bernasib baik, kata ibunya, insyaAllah kami bincang dulu dengan anak saya ini. Tak? Kalau kata bagaimana anak saya juga berkenan, tak? Saya akan call ibu bapa awak datang meminang. Betul tak? Kalau nasib baik, kalau nasib tak baik, ibu dia akan kata minta maaf kerana anak saya ini memang cantik tapi dia sudah bertunang dengan ustaz janggut tu lah. Dan lagi nak masuk lain. Faham tak? Mudah tak Islam? Mudah. Tengok makcik duk nyapu bawah pokok, makcik, anak makcik saya dah tengok 3 kali pergi masjid. Saya nak ambil sebagai isteri saya. Faham tak? Jadi ini nombor telefon, ibu bapa saya akan masuk meminang. Minta maaf makcik. Assalamualaikum. Betul tak? Kalau ada jodoh, ada jodoh. Kalau tak ada jodoh, dia akan kata dia sudah bertunang. Minta maaf. Ambil makcik lah, makcik janda. Okey? Mudah tak? Mudah. Apa hukum soalan terakhir bawa anak-anak ke masjid? Jawabnya cantik sekali. Faham? Leni bergaduh tentang bawa budak. Tak kena. Budak tidak salah, orang tua yang salah. Faham? Kadang-kadang ibu bapa salah, kadang-kadang AJK masjid salah. Kadang-kadang dua-dua salah. Kadang-kadang tak ada siapa yang salah. Bawalah, bawa anak ke masjid bukan baru. Dari zaman Nabi SAW. Okey? Cuma kalau kanak-kanak itu bermain, siapa tengok, beri teguran. Jangan herdik. Jangan takutkan dia. Beri teguran. Contoh, dia duduk main, kita baru sampai masjid, dia duduk main luar. Tegur lah, masuk semayang dulu dek, lepas semayang baru main. Tu dia nak dengar. Tak mesti dia ikut, tapi dia loading. Faham? Dia duduk panjat tiang, masuk orang semayang, kita baru sampai nak semayang. Turun dek, masuk semayang. Tak mesti dia turun, tapi dia tak akan naik, lagi kita ada, dia cuma tengok. Faham? Turun pun tak, tambah naik pun tak. Tapi apa yang kita kata turun pergi sembahyang dulu, dia loading. Betul tak? Kadang-kadang loadingnya makan masa setahun baru dia pakai. Boleh install. Kadang loadingnya seminggu. Faham lagi? Dia akan pakai nasihat kita. Jadi banyak. Datang orang kedua pula, turun dek. Pergi sembahyang dulu. Benda yang sama kita nasihat, akhirnya budak ni akan lekat dalam sok. Sebab saya dah tanya semua imam dari Perlis sampai ke Selatan, masa mereka umur 4 atau 5 tahun, adakah terus datang semayang atau main dulu? Semua imam-imam besar jawab, main dulu. Tengok tak? Takkan imam-imam ni masa kecil jadi imam dah? Faham? Main juga, teruk pada budak dia ni. Faham tak lagi? Tapi mereka makin besar, makin rapat kesoh. Faham? Cuma pihak ibu bapa, jangan tengok saja dan jangan marah kalau orang tegur-tegur anak bising. Dan kita yang menegur pula, jangan lebih-lebih mulut. Faham? Buat macam anak kita sendiri teguran yang sedap didengar. Betul tak? Sebab
Kanak-kanak, bila sebut kanak-kanak, bukan zaman 2019. Zaman Nabi pun berlari-lari dalam masjid. Pasal apa? Pasal kanak-kanak. Pelik dah? Tidak pelik. Pasal apa? Pasal kanak-kanak. Dia masuk sembahyang, memang masuk. Bila? Rakaat pertama saja. Itu ijma' kanak-kanak. Mazhab kanak-kanak semua wajib masuk rakaat pertama. Dan terimam takbir Allahu Akbar. Budak-budak. Lepas takbir mereka akan keluar. Betul tak? Siapa keluar? Yang tidak ada ayah di sebelah. Dan terimam tengah baca doa iftitah di yang ada ayah tak boleh keluar, dia tengok ayah dia. Tapi ayah dia rokok tak ada. Tak sama itipok mazhab kanak-kanak. Ada yang pergi panjat tiang, ada pergi main selipar, ada naik tamutu orang, ada pergi main paik ambil wuduk. Ada satu masjid mandi dua beradik dalam kolam. Habislah baju. Faham lagi? Pelik tak? Tak pelik pasal kanak-kanak. Yang pelik keluar main Tok Siok dengan Tok Bilal. Itu baru pelik. Faham tak? Tengah sembahyang Tok Siok keluar. Boy. Faham? Itu baru pelik. Budak-budak tak pelik. Faham? Ha. Dan soal adat lah, soal alam lah dah. Zaman Nabi, dia naik atas imam. Nabi tengah jadi imam, dia naik atas belakang, dia buat kuda. Nabi jadi imam. Nabi sujud yang akhir, dia naik atas belakang Nabi. Nabi jadi kuda, dia penunggang kuda. Jadi Nabi sujud lama. Lepas salam, sahabat tanya, tadi kenapa sujud terakhir lama sangat? Nah, Nabi kata sebab budak naik atas belakang dia buat kuda. Jadi kalau aku angkat kepala macam biasa, dia tidak puas lagi bermain. Tengok indahnya Islam. Tak? Lalu aku panjangkan sujud, dia akan turun. Sebab budak-budak dia tak main lama. Dia jarang main satu-satu mainan seminggu. Tak? Tengok tak? Dia main dia boboiboy 2 minit, tukar lori bomba pula. Lori bomba tak dan 3 minit, pedang samurai pula. Faham? Jadi 2-3 minit dia turun. Nabi pun Allahu Akbar. Dia puas bermain, aku dapat sujud lama kepada Tuhanku. Cantik tak? Cantik. Jadi jangan marah sangat. Budak-budak. Nah, tak pelik. Yang pelik orang tua main. Tu imam tengah sembahyang keluar, tarik beblik. Wah, tu baru pelik. Faham? Nah, tetapi kalau budak yang hypermarket. Hypermarket ni guna terlampau hyper. Yang tu kena kawal. Itu memang kena kawal. Hyper ni maksudnya terlampau nakal. Contoh imam tengah sujud, dia angkat kain imam. Imam pula hari tu tak akan spender. Faham tak? Habis nampak peta sangwe bukit besi keluar habis. Sungai besi ada salat sauk pun nampak. Hak tu baru kita ikat dengan tali. Faham tak? Jadi banyak menegur. InsyaAllah. Mohon maaf kerana mengambil masa yang panjang dari tuan-tuan dan perempuan. Alih kenderaan DCY 9856 tolong alih kerana ada kecemasan. Kemudian sebuah lagi kereta 8961 kutipan 8961. Kutipan 8961. Pihak masjid dahulukan ucapan jutaan terima kasih. Allah saja yang mampu membalas dengan balasan yang lebih sempurna. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.